Guys, selamat pagi guys. Nah, nih lagi di kandang kelinci Holland Loop terbesar di Medan nih guys. Ya, kandang Holland Loop terbesar di Medan nih guys. Terbesar di bumi lah, bolehlah dibilang. Nah, tapi kita kali ini nggak mau bahas kelinci Holland Loop nih guys. Nah, ini kelinci Holland Loop nih. Ya, kandangnya unik ya. Ini kemarin kita pakai apa nih? Kandangnya bekas meja kantin nih guys. Nah nih kelihatan ya nih kaki-kakinya kan bekas meja. Jadi karena kantin kita tutup ya karena pandemi, jadi kandang jadi mejanya kita gunakan untuk kantin. Nah kali ini kita mau bahas ini nih guys, kucing ya. Jadi di kandang sini nih, di kandang Holland Loop Medan ini kita ada piara kucing juga nih. Kucing jenis Persia medium, di sini ada satu, ini ada anak ya. Di sana juga ada tuh kandang kucing. Nah, nanti kita akan review ke sana ya. Nah, ini mau sharing-sharing aja nih, guys. Gimana nih untuk yang kawan-kawan yang beternak kucing nih, ya. Bisa tulis di komentar nih, guys. Untung ruginya beternak kucing nih. Sebenarnya bisa benar-benar sangat untung, tapi bisa juga kita mengalami kerugian ya, guys ya. Nih. Ini kemarin anaknya 3 ekor nih ya, anaknya 3 ekor, tapi itu anaknya mematian guys. Ini seperti kena virus ya. Ini pun sakit nih. Nih kawan-kawan yang tahu nih sakit apa nih, ini dia apa ya, lemas ya, lemas banget nih anaknya, sakit dan lemas banget anak kita, nggak tahu nih seperti ini. Waduh, kasihan kali ya guys. Ini teman-teman nih tahu kira-kira nih sakit apa nih? Infonya sih kena virus ya. Pengobatannya kita masih cari tahu nih guys. Jadi anaknya kemarin 3, ya kemarin 3 anaknya, tinggal satu nih, yang 2 mati. Yang kita masih, aduh sayang kali nih. Ya anaknya cantik ya, anaknya dan cantik nih. Sayang banget kita lihat ya. Nih. Sayang banget nih kita nih. Wah, cakep ya, teman-teman ya. Wah. Nanti yang tahu teman-teman ini sakit apa, mohon tolong ya ditulis di kolom komentar nih, gimana pengobatannya. Nah, nih. Salah satu tantangan ya untuk kita pelihara kucing ya, ini ada virus penyakit-penyakit. Ini sebelumnya kandangnya di sana, tapi kita pisahkan. Seperti ini nih kondisinya nih. Waduh. Sayang banget induknya tuh sama dia. Nah, kita lihat yang di sana guys. Yang di sana tuh anaknya 3. Anaknya 3 nih guys. Nah, yang di sini alhamdulillah nih anaknya sehat-sehat. Ini jantan ya, ya. Wah, nih. Ini dia nih. Nah, ini jantan kita di sini di kandang Holland Loop Medan, kita ada kucing ya. Ini Persia medium ya. Jenisnya. Nah, ini induknya. Ini induknya. Ini anaknya 3 nih. Wah, belum di grooming nih ya. Nah, belum dibersihkan nih anaknya 3 nih, si Anabul. 3 ekor nih, lucu-lucu banget nih. Wah, keren. Asik banget nih guys. Nah, ini alhamdulillah anaknya 3 hidup nih, 3-3 nih ya. Ya, mudah-mudahan terus sehat. Ini udah usia 2 bulan setengah. Nih guys, lucu-lucu ya. Nih, jadi ya alhamdulillah ini induknya. Ini anak kedua ya, anak kedua. Anak pertama memang nggak disusuinya. Biasa ya teman-teman ya, kalau di kelinci ataupun di kucing kadang untuk anak pertama tuh apa ya, induknya, ini induk ya. Induknya nggak mau nyusuin anak. Tapi ini di anak kedua alhamdulillah induknya nyusuin ya.
anaknya tumbuh besar nih, 3 ekor ya. Ini anaknya 1 jantan, 2 betina nih teman-teman. Satu jantan, 2 betina. Nih. Ini teman-teman. Wah, ini jantannya nih. Masih jantannya namanya kami panggil Abu ya, karena bulunya abu-abu ya. Cakep nih. Nih. Memang belum di grooming nih, teman-teman nih. Nah, ya alhamdulillah kalau anak E3 gini untuk penjualan ya bisa lumayan ya, teman-teman ya. Ini harga-harga 1 jutaan bisa nih anaknya dijual. Karena memang untuk kucing banyak yang suka warna-warna seperti ini ya. Warna hitam putih ataupun bercorak deh. Seperti ini nih. Teman-teman yang suka kucing ini boleh nih hubungi ke kita ya. Ya, boleh hubungi ke kita nih kalau mau adopsi kucing ya. Nih. Cakep ya anaknya ya. Wah, jadi teman-teman begitulah ada beternak nih ya. Bisa kita untung banget ya. Artinya nggak ada kendala ya. Bisa juga kita mengalami kerugian, misalnya ada virus dan sebagainya. Kelinci kita terserang virus, sangat susah untuk diobati. Seperti itu induknya nih. Sehat ya. Cakep nih induk. Asik banget nih. Teman-teman nih. Jantannya. Waduh, Dina. Nengkreng dia, teman-teman. Asik banget. Kalau makannya kita ini ya pelet aja ya. Ya sekali-sekali lah kita kasih vitamin ataupun apa rebusan ya, daging ikan ya. Tuh di sana tuh kandang kelinci juga tuh teman-teman. Nah, oke ya teman-teman ya, yang mau kemari ini lokasi di Jalan Tembakau 19 ya, nomor 3 Perumnas Malingkar Medan. Bisa dihubungi di nomor WhatsApp di bawah ini ya. Oke teman-teman ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.